Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membongkar power bank yang sudah pernah saya review, AED ya. Kapasitasnya 5000 mAh seperti ini spesifikasinya. Dan ini belum saya lepas semua ya, hanya bagian case karena agak susah supaya tidak terlalu lama buat videonya. Ketika dibuka seperti ini, baterainya hanya ada satu. Kalau ukurannya kurang lebih besar sedikit diameternya daripada 18650, kemungkinan ini yang 21680 mungkin. Jadi rangkaiannya cuma seperti ini. Saya akan lepas baterainya, ini barangkali kelihatan ya, dan ternyata polos ya, tidak ada spesifikasi baterai yang digunakan, tapi ngeklaimnya ini 5000. Untuk ukuran memang untuk panjangnya ya, ini sama persis dengan 18650, tapi kalau untuk diameter ini lebih besar, kurang lebih mungkin yang diameter 20 ini kayaknya. Dan untuk boardnya sendiri, coba bisa dilepas apa tidak, ini agak susah, saya coba lepas dulu aja supaya tidak terlalu lama buat videonya. Nah, seperti ini. Jadi kita coba cek IC nya itu ada yang dihapus atau tidak. Ini yang lightningnya, soket lightning. Mulai dari mana ya? Mulai dari sini aja. Nah, seperti ini. Kalau dari agak jauh, saya akan zoom supaya kelihatan keseluruhan ya. Nah, ini IC-nya kelihatan, B4902. Mungkin. Terus controller kayaknya ini dihapus ya. Ada 7 segment. Terus yang ini modul charge-nya ini seharusnya. Nah, kalau ini tidak dihapus modul charge-nya, controller-nya aja ini yang dihapus. Kelihatan enggak ya? Nah, agak susah. Kelihatan enggak? Tuh, enggak kelihatan. Nah, ini ya. Nah, ini kelihatan. Jadi yang dihapus di bagian controller ke 7 segmennya ini. Sisanya agak dihapus. Rangkaiannya double layer. Komponennya ada di bagian bawah. Dan masalahnya di sini button kadang nyambung, kadang tidak. Makanya saya bongkar button yang ini. Jadi harus diganti supaya kembali normal. Ya mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas untuk membongkar powerbank AED 5000 mAh. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.